Sebelum ini saya telah maklumkan tentang operasi Hospital Medan ATM di Tawau, Sabah bagi memberikan bantuan sokongan kepada Kementerian Kesihatan dalam merawat pesakit bukan COVID di kawasan tersebut. Sejak 20 Oktober sehingga 28 Oktober 2020, Hospital Medan ATM telah menerima seramai 163 orang pesakit untuk rawatan bukan COVID-19, dan dari jumlah itu seramai 143 adalah pesakit wanita, manakala 20 lagi adalah lelaki. Antara rawatan yang diberikan adalah berkaitan dengan obstetrik dan onkologi dan pediatrik dan juga gynekologi. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.